balik lagi. Lagi narik napas lo itu. Lo tahu nggak sih kayak lo mau kamehameha udah, udah kena dia. Udah di muka. Baru juga zet gitu kan, baru aduh. Udah di muka. Itu namanya nyolong start sih. Maaf. Gimana? Buka, Pak. Balik lagi bersama dia, Rangga Pranendra. Oh gitu. Iya deh. Dan dia John Fair, sama aja sih Rangga Pranendra di Jemahong, sama aja. Sama saja. Sejak open minded jadi sama aja, guys. Iya. Masih di album Jepangnya GFriend. Sekarang kan kita melewati Time for the Moonlight sama Sunrise. Kita ada di track ke 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Ya. Dan ada Time for the Moonlight, ada Sunrise. Kalau yang belum nonton silahkan cek di channel saya, ada tuh Time for the Moonlight dan Sunrise gitu. Iya. Walaupun Korean version, cuman ya musiknya sama. Musiknya sama, Bang. React dong yang Japan version. Ah, musiknya sama. Sama musiknya. Kita bukan ahli bahasa soalnya, kita cuman musisi gitu. Iya, betul. Kalau kita suka ngulik-ngulik bahasa gitu, mungkin kita akan bahas gitu mungkin kan. Mungkin nanti minta ke Ivan Lanin aja mungkin. Mungkin liriknya beda gitu, artinya gitu kan, bisa jadi iya, kan. Bisa. Nah, cuman kita enggak belajar sampai situ enggak. Iya, pendengaran kita musiknya sama soalnya. Iya kan. Oke, kita lanjut coba di La Pam Pam. Oke, gua tahu lagunya. La Pam Pam. Itu my kan masih. Pam Pam yang mana ya? Oke, okay, gitu. Soalnya enggak ada di Spotify soalnya, makanya nah, jarang keputer kan? Iya. Nah, iya. Susahnya. Ayo dong. Kings Records. Gimana lagi sih, lagi. Kings Records gimana sih? Ayo, gas ya La Pam Pam. Gas. Manyang kita rejin anel, let's play. Duh, dibuka sama cello tuh. Kayak gue pernah denger ini. Oh, di pertongkrongan. Anjir, gue ulang dong intronya dong, anjir. Tidak Dawa. Menyangka. Kayak Sunrise. Kaya banget. Bahkan lebih, apa ya, gue tidak se-expect ini loh. Keren banget dibuka dengan orkestra. Anjing keren, epic ininya, banget. Ininya apa violin atau violanya ini ya, staccato ya. Iya. Tapi cellonya legato. Ini dibikin soundtracknya Attack on Titans bisa ini. Enggak ya? Enggak gitu ya? Bisa jadi. Bisa, ya. Keren banget. Kayak epic-epic superhero gimana gitu. Itu aja nih kurang gue. Apanya? Drumnya. Soundnya apa? Soundnya mungkin. Kalau MIDI gak apa-apa. Oh, cuman pemilihan soundnya tuh yang ini menurut gue. Ini kayak Time for the Moon aja. Cuman gimana ya? Kurang deg. Kicknya menurut gue kurang. Terus ini kan harusnya simbal yang kayak. Ya gak tahu ya harusnya. Kurang mungkin, kurang dis gitu mungkin loh. Konsepnya emang begitu. Iya juga. Iya. Ini main di gis nih tadi gue cek. Oh gis. Wah asik. Ini mah memang punina. Gimana lucu chordnya. Gimana ngagetin gak tuh. Oh ini G minor. Donadening itu kayak kalau di lagu Koreanya apa ya? Time for the Moonlight ya? Iya. Donadening ya kan. Iya kan kayak gitu-gitu kan. Ini setipe sama Time for the Moonlight harusnya nih. Gimana? Enak. Balik lagi. Eh gitu. Lagi itu. Ah gue baru tahu bisa suaranya. Waduh.
Lucu banget. I have that. Aduh, udah kayak tamborin. Bener-bener midinya midinya enggak bohong, rata lagi. Iya. Ya itu gue sih di lagu ini menyayangkan drumnya aja sih. Kalau dia disikat pakai drum. Itu Time for the Moonlight banget tadi. Ini ya. Iya. Ini gue bilang setipe nih. Makanya pam-pam kan pam artinya kan bam. Oh, bacanya kan pam. Oh, ah. Ini enggak ada artinya kan? La pam pam. Enggak ada artinya, kayak, cuma kayak nanana. Nanana. Nanana aja, Bang. Oh, buat Kimi Korea. No buat Korea la pam pam aja, Bang, gitu. Sama artinya kayak nanana aja, Bang. Aduh, la 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 la. Nice banget. Untuk MIDI itu susah bikinnya. Gak tahu tuh stringnya MIDI apa. Nah, itu dia makanya. Oh, mungkin lo tau nggak? Lo tau nggak kenapa drumnya gitu? Habis budgetnya buat string. Gitu ya? Habis budget. Masuk akal. Stringnya gagal soalnya. Itu cegukan kan itu teman? Iya. Setiap ref. Iya. Oh, refnya di dua kan, dua kali jangan lupa. Lagi nih. Lagi. Yoi. Das. Kenapa nggak situ lagi? Ya? Kebanyakan. Das. Nah, yang bikin sama oh. Yang bikin. Deng, deng. Iya. Setipe. Yang mana deh ya? Oh, ini ya bridge nya ya, bridge. F5. F5 ya. Dan enaknya tuh di read itu loh. Gua kira cuma enggak dong dia bantai be. Memang lah. Gua beruntung jadi buddy sejati. Tremolonya. Iya anjir. Gila. Ini kayaknya satu orang yang bikin ya? Siapa nama pembuatnya tuh? Nojuhan. Nojuhan nih kayaknya nih. Enggak tahu deh. Iya, yakin gua kalau enggak paling adeknya. Kan kalau misalnya misalnya Nojuhan yang buat kayak gua enggak yakin drumnya begitu sih. Lo tak tahu Moonlight aja begitu. Tapi enggak segininya. Karena yang apa? Masa ahead rata gitu. Ya karena benar kata lupa budget. Itu sudah habis di membayar para string section. Masuk akal lo itu alasannya lo. Anjir. Sorry ya bro, kita enggak bisa nyewa live drum beneran nih. Mau apa orang yang gambar drum bagus juga gak bisa nih, budgetnya habis bro. Gue bikin sendiri aja katanya. Stringnya udah 50 orang nih. Anjir 50 orang banget. Emang segitu sih. Yaudah mulai segitu aja lah pam-pam. Kita akan kembali di lagu ini, Cherry Bell.
Apa anjir? You are beautiful. Beautiful, beautiful. Okay. Bye-bye. Bantai.